orang pilih biasanya yang lebih popular, banyak masalah cinta atau seks atau sensational. Karya besar tak begitu, sensational lah maksud idea besar kan ya. Dan inilah yang orang tak mau biasanya, dia mau benda macam TV, tak payah fikir sangat, seronok saja baca kan. Tak buat kita terheret masuk ke dalam persoalan dan memikir bersama soalan itu, susah. Sebab dia orang suka TV, TV dia pasif. Sepatutnya kalau tak besar pun detail dan baru. Ya, idea besar tapi datang dari sudut lain yang tak pernah orang gunakan sebelum itu. Itulah sastra dan imajinasi tentu saja kan, imajinasi dan bahasa yang membawa idea itulah. Betul, dan bahasa yang lebih, yang luar biasa, bukan klise yang tiap-tiap hari itu. Yang itu mungkin sebabnya kita tak bersetuju dengan ini sastra wangi ni. Ya, lebih pada klise-klise, perasaannya klise, wataknya pun stereotype, dan ada formula bukan? Formula, yang formula ni dipakai ribuan tahun. Filem Hindustan tu pakai tiap-tiap hari. Ya, formula itu. Jadi biasanya nak keluar. Bukan 100%, bukan dia apa kering saja pembagian tu kan ya. Ada karya bagus macam Hemingway, mudah dibaca. Mudah dibaca, seronok dibaca ni. Saya ingat seni lah, seni pengkisahan. Bukan mudah atau susah. Ya, tapi seni menulis itu. Itu ya, membedakan. Mana bakat dia bakat tinggi. Katalah Usman Awang bandingkan dengan seorang kata apa penyair muda yang belum sampai ke mana-mana kan ya. Bezanya adalah seni itu. Bahas ya, pengkisahan, bahasa yang dia olah itu. Ya, orang yang menguasai bahasa boleh buat macam-macam. Orang yang tak ada cukup bahasanya, dia pergi situ ke sini, ke situ ke sini aja. Tak, kadang-kadang tak lebih dari itu. Sebab itu apa, mengambil waktu. Dan biasanya orang tua kononnya lebih bagus bahasanya. Kalau tak bagus, kodi lah, duduk sampai 6-70 tahun bahasanya sama aja kan. Tapi saya terasa dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dia bila lebih lama lebih mudah dapat perkataan yang dulunya tak pernah kita gunakan. Ya? Jadi perbendaharaan lebih besar, pengalaman juga lebih besar kan ya. Nak olah pengalaman itu ke dalam sastra, ha, itu juga salah satu seni penciptaan. Ada seni bahasa atau seni penciptaan tu. Jadi mengambil waktulah. Saya tak tahu apakah saya tak setuju bahawa ada pembahagian tu. Kalau sastra susah dibaca, kalau apa bukan sastra mudah dibaca. Sebenarnya karya yang terbaik adalah yang simple, mudah tapi tinggi pemikiran juga. Orang Perancis mengatakan tak ada sastra, tak ada reporting, tak ada jurnalisme, semuanya apa bahan yang ditulis. Satu je, semua yang ditulis. Tapi saya mungkin traditional lah, sayang pada sesuatu yang imaginative dan juga fictional kan. Jadi ada seninya, ada seninya yang membezakan. Dan kadang-kadang walaupun tak boleh definisi, kita tengok kita tahu. Bubuh, dua-dua di atas meja kita boleh tengok mana sastra mana tidak kan.